amal itu tergantung niatnya. Bagaimana kalau kita berinfak kemudian disebutkan namanya? Di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya. Ini di garis bawahnya, menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka itulah orang yang mengharapkan perniagaan pada Allah Subhanahu wa taala, sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Kan dalam ayat ini jelas, kita boleh bersedekah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan menyebutkan nama, ya enggak masalah ya. Mungkin saja dengan menyebutkan nama orang bisa termotivasi, terdorong untuk mengikuti jejaknya ya. Mengikuti jejaknya dia berinfak, orang jadi ikut berinfak, bersedekah. Kan itu lebih bermanfaat, lebih berfaedah ketimbang dia menyembunyikan infaknya.